dilakukan oleh saudara Alma hingga menambah angka atau melahirkan 1-0. Satu pikiran musuh mempertahankan diri masih di Alma punya peranan, tapi kalau ini shotnya menyangkut di bumi netro saudara. Akhirnya bola berpindah poin kembali ke bagian Banjaran, di mana nomor 3 saudara Windy akan mencoba lakukan shot. Terima dengan mudah indah, angkat lagi, lompat ke belakang dengan Teira, angkat kaki 1-2-3, terus lepasan baik, lepaskan Isha, tidak bisa diantisipasi dengan mudah dari saudara, maka bola berpindah poin 2 melawan 1. Dari Nedi akan melakukan dingin, tapi sayang sepertinya melecek keluar lapangan dari saudara. Bahwa pula berpindah poin 2-1. Masih dari Banjaran saudara Asti akan mencoba menguasai bola sepertinya. Sepelancarkan sudah, angkat lagi dengan terang Alma langsung bekerja sama dengan teman yang lob lagi ke belakang. Kesempatan Banjaran disimpan saja, masih dapat yang disimpan dengan mudah. Nah, kita juga lepaskan lagi Nisa. Tidak bisa dia disimpan dengan mudah dari saudara. Hingga menambah poin 3-2. Tiga pencernak dua menit hijau. Apa lagi lepaskan lagi Nisa? Mencarik dengan sempurna, namun masih bisa dalam simpasi. Lompok ke belakang dengan tenang. Angkat kaki 1-2-3. Halo saja, namun berontak di luar lapangan. Maka aku malah poin kembali 4-2. Masih nomor 7 tinggi ini memakan kawan aku hasil. Terima dengan mudah, disimpan saja dengan Rena. Langsung menemukan Indri. Angkat kaki 1-2-3. Sektor ini berbahaya. Tapi saya pokoknya memantul merah sudah hingga menambah poin kembali 5-2. Asis dari Neng Kiki terlalu mendukung di bibir Neng sudah. Akhirnya bola berpindah poin kembali ke bagian Banjaran, di mana Neng Suci pemain Banjaran dia akan mencoba menguasai bola sepenuhnya. Terlalu jauh meninggalkan lapangan, namun bola nempel ke Asmol hingga menambah poin 4-5. Angkat bendera Prima Menteri masih sedang mengisi konsol. Lalu lompat saja jauh meninggalkan lapangan dari saudara. Maka bola berpindah poin 4-4. Setelah Nisa, pemain barisan depan dia akan mengolah kosong. Apa itu pas lagi? Disimpan saja dengan mudah dari saudara hingga menambah poin 7-4. 7 poin cerah apa terima saudara Nisa? Terlalu mendukung di bibir net dari saudara. Akhirnya bola berpindah poin kembali ke pangkuan. Putri Banjaran ini akan mencoba lancar kacau. Terima mendakar. Lagi-lagi kurang cermat nampaknya dari saudara. Hingga angka pertama 7. Angka pertama 7 memperdakkan diri. Serta keluar saudara Alma. Memulihkan Alma mencoba. Lagi-lagi terpaut lawan nampaknya dari saudara. Hingga menambah poin 8-8. Lakukan sudah. Terima dengan mudah Alman ke depan maksudnya. Nampaknya Kasmol kembali terjadi dari saudara. Akhirnya bola berpindah poin 7-8. Dimana Banjaran menguasai bola sepenuhnya. Sepelancar maksudnya umpan berikan disimpan saja, namun belum terbang oleh saudara. Akhirnya angka keempat muncul kembali terjadi 7-8. 7 poin merah, 7 menutup hijau. Angkat lagi dengan tenang, langsung melompat ke belakang dengan tenang. Angkat lagi lepaskan bola Banjaran. Dasar penonton nampaknya sudah saudara. Bangka bola berarti tak boleh lebih lagi lapar.
saudara Indah, pemain barisan depan dia mencoba mengacak. Masih ada pelajaran di sana. Bisa-bisa dikembalikan ke tenang dari saudara hingga angka berubah 9-9 pertahanan diri masih tetap nampaknya bola dikejar bola anak-anak pelajaran bisa pelajaran sudah open ke depan maksudnya langsung sama Tanisha masih bisa dan masih sempeta kesempatan Raisa terutama dua sempurna dua saja cukup hasilnya marah oleh di Alman hingga masuk poin 10-9 sudah Alman lagi-lagi kurang cermat tempatnya sudah segera hingga angka pertama 11-9 11 mencerah sebelum jawab Alman lagi-lagi kurang cermat tempatnya sudah segera hingga angka berubah 12-9 masih di Alman punya peranak pembantuan tarat angka ke depan nomor 2 kalau saja belakang kesempatan baik 1-2-3 lepaskan Nisa jika bisa dikembalikan ke tenang sirsikunas angka bola menghasilkan poin 13-9 kembalikan akibat subjek kerasi latarkan oleh saudara Alman hingga menambah poin 14-9 Alasan lalu subjek jauh meninggalkan lapangan dari saudara akhirnya bola berpindah poin 10-14 10 penyerang 14 mempertahankan diri konsentrasi bola sebenarnya dilontarkan terima belakang angka lagi dengan tenang satu juga lepaskan bola sayang sekali tampaknya bola begitu akurat hingga merubah poin 11-14 masih tetap putih penyerang yang punya peran kembali lakukan terima dengan mudah angkat lagi dengan mudah satu tinggal lepaskan bola disimpan saja dengan mudah sang saudara hingga angka berubah 15-11 sekarang ini akan mencoba lakukan terima dengan tenang pacaran obat raka suci seramaca pasti bisa dimasih-masih dihalau saja berlaku dengan tenang kaki 1-2-3 halau lagi ada Alman sana cukup kreatif saja begitu keras dilakukan oleh anak-anak dari Hanisa anak belas angka berusaha anak selesai masih ada pacaran naik lagi pacaran disimpan saja dengan mudah oleh anak-anak pacaran dari sejarah maka bola berpindah poin 12 lewat atas ya sementara coba-coba bikin serangan kembali anak-anak pacaran konsentrasi bola sebenarnya terima dengan tenanglah tuan rumah omong di kadang masih bisa dan masih-masih angkat lagi 1-2-3 Alman mencoba bikin sampainya kurang begitu cermat serangan yang dilakukan oleh dari Alman 13-16 13 menjerak 11 mempertahankan diri masih tetap nampaknya bola dikuasai sebenarnya terlalu longsornya jauh meninggalkan lapangan sudah saudara hingga merubah poin 17-13 17-13 ini terhadap hitam angkat lagi depan muda saat sudah suci samakan kurang cermat nampaknya penyelamat sudah suci ini akhirnya menambah poin kembali 18-13 ya masak bola dipegang sebenarnya lagi-lagi kembali terjadi saudara hingga menambah angka kembali menjadi 19-13 nampaknya rebound diberikan oleh anak-anak dari menjarak kami persilahkan ya sekali lagi kami informasikan Argalinda dan juga Andrega supaya bersiap-siap
Sekali lagi Arganda dan juga Andrega, kami mohon untuk segera mengambil bagian dan langsung mendekati lapangan. Terima dengan mudah. Angkat kaki 1, 2, 3. Tidak ada serangan tempatnya. 1, 2, 3. Oh, kami salah saja informasinya. Itu Samia berhadapan dengan Cicu. Kepada kedua penaman, baik dari Samia maupun Cicu, supaya bersiap-siap ya. 17-20 masih sudari suci membangun serangan kembali lontarkan. Ada Alma di sana, langsung selamatkan lagi Alma ke belakang. Tidak ada serangan temannya, lepaskan bola kejaran. Masih dapat yang masih saudara Nisa, tidak bisa dikembalikan dengan tendangan timat serangan yang cukup sudah mengadili saudara Nisa hingga merubah angka kembali menjadi 21-17. Saudara Nisa sepelajarkan sudah terima, langsung tidak ada serangan namanya. Ada Nisa di sana, umpan berikan, lepaskan bola, masih dapat yang masing-masing. Belum mungkin apanya kurang terlepas dari saudara hingga menambah poin 22-17. Masih saudara Nisa punya peranan kembali latarkan. Masih bisa ada masing-masing. Nampaknya kurang serupa tersedia. Akhirnya bola berpindah poin 18-22. 18-22 Malaysia. Terima dengan mudah. Kerap ini pun saja yang dimainkan tersedia. Angkat lagi, lepaskan bola. Disimpan saja dengan mudah tersedia. Hingga menambah poin 23-18. 23 menjarak 18 menggunakan Jio. Angkat lagi dengan Tina. Langsung selamatkan. Angkat kaki 1, 2, 3. Lepas kali Alma. Tidak ada serangan nampaknya tersedia. Hingga angka bertambah 24-18. 24 menjarak 14 yang sekali. Nampaknya terlalu longgar meninggalkan lapangan. Akhirnya bola berpindah poin kembali. Ancang-ancang penjarak cok. Lagi-lagi bola muntah di luar lapangan. Maka dengan demikian tersedia.